Ya, itu kan peristiwa internal keluarga ya. Susah ya, bagi kami susah PKB Gus Dur terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Peristiwa internal keluarga ya, yang saya kira kalimatnya hanya sederhana. Saya itu ditugasi oleh RSAM untuk menata ulang partai dengan serius. Sudah itu aja. Jadi di sini Mbak Yeni yang mencoba mengkudeta Caimin. Iya, saya nggak ngomong itulah. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.